Pemirsa, pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Hanoi, Vietnam, hari ini berakhir tanpa adanya kesepakatan, di mana anti klimaks tentang pembicaraan poin denuklirisasi di Semenanjung Korea. Tidak ada kesepakatan yang dicapai saat ini, demikian disampaikan Gedung Putih usai pertemuan Donald Trump dan juga Kim Jong-un yang berlangsung lebih cepat dari yang direncanakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ketua Komisi Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea Kim Jong-un telah melakukan pertemuan yang sangat baik dan konstruktif di Hanoi, Vietnam pada 27 hingga 28 Februari 2019. Padahal sebelumnya Gedung Putih menyiapkan rencana untuk menggelar seremoni penandatanganan kesepakatan bersama. Penyebab kesepakatan gagal adalah Korea Utara ingin seluruh sanksi dicabut, terutama terkait dengan isu denuklirisasi Semenanjung Korea.